Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di Pasar Masaran. Kita mau cari sambal tumpang. Nah, ini dia warung makannya. Ada minuman gula asem khas daerah sini, jadi produksinya Ngawi. Jadi nanti selain nasi tumpang juga ada gorengan masih panas digoreng langsung, guys. Harganya cukup murah, soto 5.000, nah sambal tumpang tuh 5.000. Apakah itu termasuk nasi atau enggak, nanti kita cek ya. Nulis iki teh manisnya. Nah, ini yang nasi sedikit mana? Oke. Jadi ini adalah nasi tumpang. Nah, untuk 5.000 gorengannya enggak ada ya, tadi ada gorengan. Nasi tumpang itu nasi dari tempe. Ada sayuran dan ini ada. Nah, ini dia goreng-gorengannya. Ini kacang langsung buat menemani makan nasi tumpangnya. Jadi ada tahunya ya. Ini pakai tempe nih. Enak banget. Jadi nasi tumpang itu dibikinnya dari tempe yang udah layu. Kasih toge dan sayuran. Ada di layu kan? Nggak ada di iniin ya. Ternyata enak. Harganya cuma 5.000. Oke, nanti kalau yang mau kesini pas pinggir jalan di sebelah Pasar Masaran. Ambil ya? Ambil. Jadi ini enak banget nih katanya. Enak ya? Rada-rada pedes mah. Bu, jualan sambal tumpang dari kapan nih, Bu? Baru sebulan ya. Oh, baru sebulan. Sebelumnya jualan apa? Ya, soto. Oh, soto ini tambahan ya? Ya. Tapi sambal tumpangnya katanya kerasa banget ininya nih. Apa? Tempenya. Sambal tumpang dari tempe busuk, si tahu kasih sayuran buat sarapan pagi. Buka dari jam berapa ini, Bu? Jam 5. Jam 5. Oh, sampai? Sampai siang ya. Di Akang Teteh, jadi kalau ke Pasar Masaran daerah Sragen, di sini ada sambal tumpang yang walaupun baru buka, ternyata cukup enak nih, kerasa banget ininya apa kuahnya sambal tumpang itu. Harganya pun cuma 5.000. Buka dari jam 5 pagi. Memang enggak ada namanya nih, cuman posisinya kurang lebih di depan pasar di seberang Optik Agus. Nanti ada plang namanya seperti ini ya. Oke, demikian untuk liputan mencari makanan yang
khas daerah sini yaitu sambal tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.